Pada bulan Agustus hingga Oktober, kita akan menyaksikan ribuan burung dari Australia dan Selandia Baru berkunjung ke tempat ini. Berada di ujung timur dari Indonesia dan tepatnya di bagian tenggara dari Provinsi Papua, tempat ini adalah Taman Nasional Wasul. Hutan luas yang masuk dalam Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua. Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai Serengeti dari Papua. Sekitar 72% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa, hutan monson, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput, dan hutan sagu. Kokobura yang tertawa, yang notabene endemik dari Australia, dapat kita jumpai di sini, pun juga dengan hewan endemik Australia lainnya. Thank you.
Selain burung-burung migrasi dari selatan, yaitu dari Australia, di tempat ini juga ada hewan-hewan endemik yang sangat eksotis, yang salah satunya adalah kanguru pohon. Seperti yang kita ketahui, kanguru pohon itu ada 3 jenis, yang salah satunya menetap di tempat ini.